Pembelaan Najib Razak dalam perbicaraan kes rasuah membabitkan RM2.3 bilion milik 1MDB hari ini mengemukakan surat daripada kerabat di Raja Arab Saudi yang menyatakan bekas Perdana Menteri itu menerima hadiah wang tunai USD 100 juta sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan beliau kepada dunia Islam. Surat menggunakan kepala surat pejabat pribadi Saud Abdul Aziz Majid Al Saud, bekas gubernur wilayah Madinah, turut menyebut hadiah itu adalah sempena persahabatan yang terjalin antara kedua-duanya dan sebagai menghargai idea-idea baharu Najib selaku pemimpin Islam moden. Peguam Wan Aizuddin Wan Muhammad ketika membacakan surat ditandatangani pada 1 Februari 2011 berkata, antara lain putera itu memberikan Najib sejumlah USD 100 juta sebagai hadiah yang akan dimasukkan ke dalam akaun beliau. Surat itu turut menyatakan bahawa Najib hendaklah memiliki budi bicara mutlak bagi menentukan bagaimana hadiah tersebut akan digunakan bagi mempromosi Islam agar ia terus berkembang dan putera berkenaan menambah. Baginda tidak mengharapkan sebarang faedah pribadi sama ada secara langsung atau tidak langsung susulan pemberian itu katanya. Wan Aizuddin berkata demikian ketika menyoal saksi pendakwaan ke-37, yaitu R. Uma Devi yang merupakan pengurus cawangan Ambeng Berhad Jalan Raja Culan mengenai surat itu. Apabila merujuk beliau kepada dua dokumen berkaitan deposit berjumlah RM60.6 juta serta RM30.2 juta yang diterima oleh Najib antara Februari dan Jun 2011.